Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwatul iman jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali Allah berikan kita kesempatan kenikmatan berupa salat, bisa menunaikan salat ibadah yang sudah kita biasa lakukan, yakni salat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadi catatan sesuai dengan janji Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang bisa menunaikan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan kita belajar, di situ banyak hal dalam sifat-sifat terpuji dan akhlak-akhlak yang mulia. Maka jangan sampai Ramadan tiba kemudian kita tidak ada perubahan dalam diri kita, baik itu dalam urusan gaya hidup, pola hidup, dan juga sifat-sifat yang mulia. Ikhwatul iman jemaah sekalian, puasa adalah bagian cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Dikatakan an-shaumu nisfus sabr, bahwasannya puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Begitu juga ikhwatul iman jemaah sekalian, puasa itu dijadikan oleh Allah untuk mendidik hamba-hambanya menjadi orang-orang yang bisa jujur dalam kehidupannya. Kita tahu wasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. As-shadiq adalah orang-orang yang jujur. Dan salah satu ciri-ciri ahli syurga adalah as-sabirin, orang yang sabar. As-sadiqin, yaitu orang-orang yang mampu berkata jujur, baik itu perbuatannya, perkataannya, dan cocok apa yang dikatakan dan diperbuat. Bahkan orang yang biasa jujur walaupun dalam urusan bercandanya, ini adalah orang-orang yang Allah ridhoi dan orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya sebagai bentuk keridhaan. Semoga kita bisa berlaku dan memiliki sifat jujur dengan puasa yang kita lakukan. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita tahu dalam puasa tidak ada yang bisa mengawasi kita. Kapanpun kita mau untuk makan, minum, baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan bisa. Bahkan sangat mudah untuk kita melanggar puasa kita itu dalam keadaan yang tersembunyi. Maka disinilah kejujuran itu dilatih. Disinilah kita ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita ini menjadi orang-orang yang jujur dalam kesendirian kita? Jujur tanpa ada yang mengawasi, inilah ciri-ciri orang yang ahli surga. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya memberikan tuntunan kepada kita dalam hal kejujuran ini. Ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, "Inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu, yahdi ilal bir, menunjukkan pemiliknya, ada orangnya ini, kepada kebajikan atau kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebajikan-kebaikan itu, yahdi ilal jannah, akan menggiring dan menuntun orang tersebut ke dalam surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, layasduk, dia ini senantiasa berbuat jujur, kata-katanya jujur, tidak dusta, perbuatannya jujur. Kalau memang dia ini belum mampu, maka tunjukkan tidak mampu. Kalau memang dia ini adalah orang-orang yang mampu, tunjukkan kalau dia mampu." Jadi ini juga bagian dari kejujuran dalam urusan perbuatan. La yasduqu hatta yaktuba indallahi siddiqan. Orang yang terbiasa jujur dalam perkataannya, perbuatannya,
terus-menerus berbuat jujur, maka Allah akan menulis dalam sisinya, di sisinya, bahwasanya ini adalah seorang yang jujur. Begitu juga sebaliknya, wa innal kadhiba, sesungguhnya orang yang bohong. Wa innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan. Yahdi ilal fujur, dia ini akan menggiringnya, orang yang biasa bohong ini, kebohongan itu akan menggiringnya kepada kemungkaran atau al-fujur. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kemungkaran itu, yahdi ilan nar, akan menggiring orang tersebut ke dalam nerakanya Allah sebagai bentuk kemurkaannya Allah. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang ini, layakzibu, dan dia ketika senantiasa berbohong, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, ketika dia terus berusaha berbohong, maka nantinya ditulis oleh Allah sebagai orang yang pembohong. Kalau sudah ditulis oleh Allah sebagai orang yang pembohong, hati-hati. Kenapa? Karena kadzab, orang yang banyak bohong itu tadi apa? Akan mengiring atau menuntun pemiliknya ke dalam neraka. Muttafaqun alaih. Maka ikhwatul iman jemaah sekalian, mari kita amalkan perintah Allah dalam surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Baik, jujur itu memang adalah sesuatu sifat yang harus kita hiaskan dalam diri kita. Memang ada sifat-sifat yang memang kita ini dituntut untuk menghiasi dirinya dengan sifat ini. Walaupun dalam kondisi tertentu Bapak Ibu, jujur itu bisa jadi boleh tidak dilakukan. Salah satu contohnya ketika menjaga perasaan. Suami istri harus bisa berlaku jujur, tapi harus bisa menempatkan kapan dia jujur, kapan dia harus tidak jujur. Seorang istri bertanya kepada suaminya, "Mas, carane wong-wong, aku mari nikah sama sampean ini, habis nikah sama kamu ini, aku tambah lemu, tambah gemuk. Bener ta, Mas?" Sampean jawab jujur, "Ya gak bener to, gembrot awakmu. Ini bikin orang gak enak ya." Orang gemuk itu dibilang gemuk marah, Bu. Apalagi yang bilang itu suaminya sendiri. Ya, kalau suami orang mungkin gak dengerin sama dia. Maka kalau kita ini ingin menjaga perasaannya, ketika dia bertanya, "Aku itu tambah lemu tuh Mas?" "Enggak, sampean itu montok, itu lebih aman." Ya. Begitu juga jawab lebih aman itu, "Enggak, sampean itu sehat." Nah, itu juga lebih aman. Ini boleh. Atau si istri dibelikan oleh suaminya kain, ya, karena dia ingin bikin mukena, dibelikan kain putih. Akhirnya keliru kain kafan. Ditanya sama suaminya, "Gimana deh, kainnya bagus?" "Aslinya itu jelek. Kain kafan kok dikai mukena." Terus dia bilang, "Aduh, bagus banget Mas. Sak Uner ini kampus B paling api ya iki Mas. Atau sak Surabaya ya Mas. Kain sing saya dapat nih dari sampean paling bagus." Akhirnya gak dijahitkan jadi mukena. Ditanya ya sama suaminya, "Kenapa dek kok gak dijahitkan?" "Enggak Mas, eman saking api, aku pengen kain mati ya." Padahal lancarnya kain kafan Bapak Ibu. Itu namanya berbohong tapi jabron li khatirihi, menjaga perasaan, boleh. Atau berbohong untuk mendamaikan dua orang yang berseteru, boleh-boleh saja. Ikhwatul iman jemaah sekalian, orang yang biasa berbohong itu tidak akan tenang hidupnya. HP suami istri kalau banyak passwordnya itu petunjuk Bapak Ibu, kalau itu ada sesuatu. Buka SMS password keluar, buka WA password keluar, buka LINE password lagi keluar. Ini kayaknya gak ada kejujuran nih antara dua belah pihak ini. Maka suami istri biarkanlah passwordnya sama-sama tahu, tidak usah di password jauh lebih baik, karena itu membawa ketenangan dan menunjukkan kejujuran transparan yang baik. Ya. Kenapa demikian? Da'ma yuribak ilama la yuribak. Ya. Tinggalkan yang bikin anda was-was itu. Tidak usah kita itu seperti itu. Fa inna sidqah, sesungguhnya kejujuran itu adalah tumakninah, ketenangan Bapak Ibu. Pokoknya jujur itu ketenangan. Tetapi sebaliknya, wal kadzib, kebohongan, ribatun. Ya. Dia itu adalah penuh dengan gundah gulana. Jangan-jangan nanti kecek ini sama istri saya. Oh ya, kasih password lagi, double password. Udah kejebol passwordnya lagi, 3. Ini gak pernah akan tenang. Makanya saya tidak pernah setuju orang nikah diem-diem
ya, tak di bawah tangan, poligami, gak izin sama istri pertamanya, buka cabang gak pakai peresmian, ya, diresmikan Bapak Ibu, karena kalau tidak pakai peresmian itu akan mengundang orang untuk tidak jujur, ya. Akhirnya diem-diem, siapa lagi mas? Konco kantor, padahal bojone yang kedua, lho iku mau siapa mana? Ojek, padahal bojone yang ketiga, lho iku siapa? Koncoku, bisnis, bojok yang keempat. Akhirnya ketahuan kiamat sugro, kiamat kebro, cepat mati karena tertekan. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, mari kita bina kejujuran kita. Mulai dari puasa ini ikhwatal iman, kita belajar ya. Kita belajar untuk senantiasa berbuat jujur, karena kita dalam puasa kita telah berlatih jujur. Orang yang sukses dalam puasanya ketika setelah Ramadan, bisa berbuat jujur, berkata jujur, dan semuanya penuh dengan kejujuran. Orang yang jujur ini tenang hatinya. Gak kebanyakan action, gak kebanyakan apa ya, epo-epo itu apa kalau pura-pura terus. Kemana mas? Kok izin sekarang? Anu pak, telat tadi mobil mogok. Besoknya telat lagi. Kenapa mas? Kok telat lagi? Anu, ibu masuk rumah sakit. Terus telepon. Telepon mas dari ibunya. Duh, katanya rumah sakit mas. Ya bohong. Hati-hati. Kebohongan itu membuat kita tuh banyak alasan. Dan orang yang biasa bohong akan tidak tenang hidupnya. Yang sudah bohong mari kita bertobat. Yang belum bisa jujur marilah kita jujur. Qulil haqqo walau kana marra, katakan yang benar walaupun pahit. Tapi insya Allah setelah pahit ada manis Bapak Ibu. Jamu itu pahit, setelah minumnya sehat, kan manis. Insya Allah begitu. Semoga kita menjadi pribadi yang jujur dan berusaha terus menjadi orang-orang yang jujur, sehingga ditulis di sisi Allah adalah orang-orang yang jujur dan berhak masuk surganya Allah dengan kejujuran itu. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat dan juga bisa memberikan kita hidayah dan menuntun kita kepada kejujuran. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.